Jadi alhamdulillah tiap-tiap kali kita lepas sembahyang, lepas sembahyang ngorek dengan subuh yang penting, iaitu kita istighfar 3 kali. Lepas tu kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Maka kelebih ya. Hak kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali itu dia apung dosa kita 10. Dia tambah darajat kita 10. Dan dia bagi pahala pula 10. Tapi nak lepas ngorek dengan lepas subuh. Dan pula Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebelum pada kita kecek, sebelum pada kita lipat kaki kita. Kalau lengoh ada arah lah. Royak tak lengoh. Kalau lengoh terlipat boleh. Kalau tak lengoh lagi kita duduk situ sebentar. Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Lepas ngorek, lepas subuh. Maka kalulah kita mati lek malam tu, maka Allah Taala lepas kita daripada neraka 7 tepi tu. Kalau kita mati sehari, maka neraka pula akan lepas pada kita 7 tepi tu. Kita tak akan masuk ke neraka. Itu kelebihan dia. Tapi walaupun kelebihan yang besar, orang kita tak dare nak kata. Deh, uji dia macam-macam. Kadang-kadang lepas maya tu nak kecek. Ha tu. Walaupun masalah gapo pun kita dies dah sebelum bida kata hak tu. Maka ganjaran dia besar sekali. Nah, dan pula kalau kita nak menambahkan rezeki lagi. Deh, menambah rezeki kehidupan kita berjaya beruntung dan kita dapat hidayah pada Allah Taala seumur. Tiap-tiap semaya fardu 5 waktu. Tiap-tiap kali kita semaya fardu 5 waktu, deh kita istighfar astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Lepas tu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli, Allahumma ahdini, Allahumma rizuqani. Allahumma gfirli, ya Allah hapunlah olehmu kandasaku. Allahumma ahdini, ya Allah hidayatlah olehmu kandaku. Allahumma rizuqni, ya Allah beri rezekilah olehmu akandaku. Inilah surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia baca hak ni ni, Allah Taala akan jaga dia mai dakwah sampai akhir. Tu kelebihan dia. Tapi orang kita tak ada nak baca juga. Karena sibuk. Atau amalan kita baca tiap-tiap kali kita sembahyang. Ni sembahyang 5 waktu kita buat amal tu. Istighfar, tasbih, la ilaha illallah atau tutup pas ngeri. Allahumma ajirni tutup pas ngeri juga dengan pas subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT, Allah Ta'ala jadikan kita ni dua bahasa. Allah Ta'ala jadikan kita ni ada dua bahagian. Satu bahagiannya jismani, yang kedua bahagian rohani. Jismani kita ialah kehidupan kita, makan kita, tidur kita, kerja kita, berjalan kita, dan kedudukan kita. Hari ini boleh rezeki banyak, esoknya kurang sikit. Hari ini pangkat naik, esoknya turun. Macam-macam keadaan jismani kita kejadian yang Allah Ta'ala wi kita. Dan ada satu lagi tuan-tuan yang kita kena bercara, iaitu rohani, bahagian roh, ruhul iman. Roh iman kita ni mesti kena jaga. Dan apabila hak dalam ni tak rak, maka hak luar pun tak rak juga. Baik pun di sebuah dunia ataupun di sebuah agama. Kalaulah hak dalam ni tak rak, luar pun tak rak. Dah huacai tak rak, tuai pucat kering lah. Tapi begitu juga iman. Kalau iman kita tak rak, amal ibadat kita, kehidupan kita dengan amalan ni pun tak rak juga. Dua-dua ni Allah Ta'ala menjadikan kita semenjak pada awal hingga sampai akhir. Dia akan jadikan kita. Maka di sinilah pentafsiran ulama tu berbagi-bagi. Nah, apabila kita masuk kubur, nah, kata setengah ulama ditanya, disoal ya roh saja. Kata setengah ulama dah roh setengah jasad duduk sekali. Tubuh kita, roh kita duduk sekali situ. Maka apabila sampai kat sana, ia tak tilik dah tubuh kita macam mana, hanya tilikkan rohani kita macam mana dengan Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita sekarang learning, orang kita sekarang learning bukna buku jismani. Nah, hengok seorang-seorang tu mula-mula tu 50, lama-lama naik 100 tubuh. Nah, mula-mula 50, lama-lama naik 100. Tapi ini dah mula-mula 50, nak turun dok 10 boleh jadi. Itu rohani. Tapi jismani kita tu bang bruna. Hari ni nak makan gapo weh, ha seafood, ha berok seafood. Nak makan gapo ni, dok buk juga jismani kita ni. Weh sedap. Rasa puas kat mana boleh kita isi masalah jismani. Tapi masalah rohani ni tak ada siapa fikir. Kata kita kena pergi di akhirat esok ni kena bawa jismani rohani. Bukan jismani saja, rohani pun kita kena bawa pergi juga. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada berlaku pada masa dia gabung, pada masa dia hak Allah Taala jepukkan dia, ambil dia pergi dengan sahabat dia ni, merasakan lembut pada tahun tu. Karena tahun tu tu tahun matikan Abu Talib, tahun matikan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Masa tu tu singlah Rasulullah wasa lemuh, tapi lemuh tak ada tubik keluar kat mulut. Hati dia ni wasa pun lemuh. Eh, aku ni duk kerja dakwah ni. Baik di awal itu peluh dengan tahik, tak tahik kena tak tubuh aku. Makan tak makan aku. Eh, ni mati tahun tu lah. Abu Talib pun mati, Siti Khadijah pun mati. Mati tahun tu lah. Wasa rusing Nabi. Belum ada dua orang ni mati ni, Abu Jahal duk takut juga. Nak buat ke Nabi, nak buat khainak ke Nabi, ada dua orang ni kerencai juga. Kerencai. Pasal pemalu juga, malu. Malu pada Abu Talib, pak saudara dia. Dan malu pula kepada Siti Khadijah, kerana orang yang paling kaya dalam Mekah. Abu Jahal pun duk buat juga, tapi buat jauh-jauh. Tapi pada tahun tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala ambil dua orang ni. Dengan terkejut ambil pun, dengan Nabi tak suka. Abu Talib mati dengan tak ada beriman. Rusing kali pertama pula. Mula-mula rusing kerana Abu Talib meninggal dengan tidak memelukkan Islam. Sehingga ketika ia sakit tu, sentiasa mulut Abu Talib sebutkan nama Nabi. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Dia sebut mana Muhammad? Mana Muhammad? Gitu kok Muhammad. Abu Jahal keliling. Hey. Yang ni, yang tu kok. Nanti dia mari kan rusak berita ni. Deh, tapi tak jadi. Betul dia sentiasa sebut, mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Gitu kok Muhammad. Ha tu. Maka betul dia suruh gitu kok Muhammad. Orang gitu kok Muhammad. Turut ke Nabi kita. Apabila tuan-tuan Nabi kita mari, Abu Jahal ni duduk dalam rumah dia ni.
Lagu Muhammad Talib nampak Nabi kita mari jauh lagi. Dia kata, rapat. Jangan Muhammad dekat Abu Talib. Duduk jauh. Orang pun takut dengan Abu Jahal ni. Selalu rapat. Hingga tak ada tempat luar dengan Nabi dengan Abu Talib. Tak ada tempat luar. Bahkan ada di pintu sikit lah. Di pintu nak masuk sikit lah. Moga Nabi kita SAW ni orang juru. Masuk, mari tengok tak ada tempat luar. Tak ada kata apa, duduk di pintu tu. Ya, yeah, di pintu. Mari tengok pok nakir dah sakit nak mati. Lepas tak pergi tak jadi kau. Abu Talib sebut itu. Mana Muhammad. Dah gitu. Akhir serta, ya di sini. Oh, mari kau ni, mari kau. Nabi kita pergi dekat. Nak bagi kau rohani kau Abu Talib tu. Kerana dia tahu bahawasanya apabila jasad lagi saja tapi rohani tak ada langsung ni, maka tak selamat. Mari dekat buka jalan widut dekat dengan Abu Talib. Maka Nabi kita tak ada pepatah yang lain bahkan suruh nak Abu Talib mengucap. Katakanlah, La ilaha illallah. So kata tu, bos supaya nak kata, Abu Jahal, ha tu. Menurut tinggal dah agama ke rumah hati nenek kita. Ambil, ni budak ni baru ya. Kita mana dulu ada dia agak panas. Kita makan garai dulu dari dia. Kalau orang ni. Kita makan garai dulu dari dia. Mana apa panas dulu ada dia lagi. Okay. Hai, ya tengok. Dah lagi. Okay. Nabi kita hajar pula yang kedua. Katakanlah, La ilaha illallah. Muhammad semucak sejam ucak. Bapa nak katanya, Abu Jahal, ha, dok berkeliling, dok petai pun tak. Ya tengok, orang tok nenek kita hari itu tak ada lagi pegang agama ni eh. Hak Muhammad bawa ni. Dia pun nak kata, ha, Abu Jahal sekat. Memang tu Abu Jahal sekat. Tapi akhir sekali tertua, Abu Talib meninggal, dia kan tak ada boleh mengucap kalimah La ilaha illallah. Orang menolong Nabi, orang sokong Nabi, orang semua pekerjaan Nabi dia sokong habis. Ni sebuah makan ni sebuah kehidupan, ni sebuah jismani, ni sebuah rohani. Orang nak buat karuk dan Nabi, tak boleh. Padahal dia tak ikut, tapi dia tak boleh. Nabi tak dapat bagi rohani kat dia. Tak dapat bagi ruh iman kepada Abu Talib. Akhir sekalinya Abu Talib meninggal dengan tak ada iman. Ada jismani saja bawa pergi. Maka Nabi kita SAW kata ulama'nya, saksih saya kepada Abu Talib tak ada arah ke mana, maka ia ambil aliyur dia, lomo tubuh Abu Talib. Apa ia lomo tu? Pasalnya tak sewi Abu Talib, maka dia pindah aku. Kerana dia banyak tolong Nabi ni, banyak pernah. Hengok orang nak buat karuk daripada Nabi, dia dah sekat. Nabi kita kasih pada Abu Talib yang itu nyumbik alih lomo habis sutih tubuh dia. Tapi takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, dia terlupanya tapak kaki yang terlupa. Hak lain habis lomo, dia terlupa tapak kaki ni. Maka lepas itu gitu Nabi punya terlupa kaki aku tak ada lomo. Lalu tu Nabi kata, seheno-heno azab pinako ialah pakar kasut api nako. Seheno-heno, selekeh-lekeh seksa pinako ni, azab pinako ialah pakar kasut api nako. Maka tuan-tuan, pakar kasut kita tilik ni tak ada tamadai ni. Tapi tuan-tuan, apabila pakar kasut di bawah hapok kaki ni, otak ni gelegok, geluk. Itu serengi-rengi pada azab pinako. Jadi tuan-tuan mulia, kita pergi kat sana yang nak pergi dua. Jismani, rohani. Jismani, Allah Ta'ala dah ayat dalam surah Fatihah. Surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala retah pada kita, wajib baca 17 kali sehari. Kerana dalam tu tuan-tuan, yang ayat jismani, rohani kamu, kehidupan kamu atas dunia. Sebab itulah ya, apabila kamu semayah, mu kena kosyok, mu kena tadabur, mu kena perhati ke makna Fatihah tu. Usahakanlah perhati apa ke makna Fatihah. Tapi tak ada nak perhati kita. So tak ada nak perhati, kita memperhatikan baris dia tu kata gapo. Bismillahirrahmanirrahim kata gapo. So tak ada juga, we tahu kata mulut muda kata gapo.
Jadi tuan-tuan mulia, Fatihah kita yang kita baca 70 kali sehari, 17 kali sehari tu ialah Quran yang bahasa pendek. Dia panggil Quran atas jalan ijmal, atas jalan stokoh. Jadi 30 juzuk lepas pada tu tu ialah mentafsirkan Fatihah ni. Hak 7 ayat ni. 30 juzuk tafsir ke 7 ayat ni. Ambil bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Apakah Allah? Ialah kedudukan kita dengan Allah. Kedudukan kita dengan Allah. Macam mana tu? Lagu mana kedudukan kita dengan Allah? Tiap-tiap gerak-geri kita tak lepas pada Allah. Itu kedudukan kita dengan Allah. Sentiasa kita tahu Allah Ta'ala wi makan, Allah Ta'ala wi kenyi, Allah Ta'ala wi darah, Allah Ta'ala wi munafa'ah. Semua kita tahu. Tapi adakah kita boleh duduk situ? Itu bismillah. Dengan nama Allah, aku duduk dengan Allah. Aku bertolong dengan Allah. Apa makna aku bertolong dengan Allah? Ulama bahas bismillah. Makna apa bismillah tu? Astainu bismillah. Aku bertolong dengan nama Allah. Apa bertolong mana Allah? Mana tiap-tiap gerak-geri kita tak lepas pada Allah. Tiap-tiap kehidupan kita tak lepas pada Allah. Itu kita duduk dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam hal kita semayang, kita tahu maksud semayang dah. Semua kita hari ni maksud semayang. Nak ambil pakai perangan dalam semayang, nak pakai luar semayang. Maka tu dalam semayang tu ialah Allah Akbar. Tiap-tiap gerak-geri kita Allah Akbar. Neraka Allah Akbar, iktidar Allah Akbar, belum sami Allah. Belum sami Allah tu, tu Allah Akbar. Tunggu Allah Akbar, bagi Allah, semua Allah. Maka apakah Allah Ta'ala royak dalam semaya tu kita? Ialah gerak tiap gerak geri kita tak lepas pada Allah. Kita kena tupu pada Allah. Kita tupai pada Allah. Semua duduk kita dengan Allah. Lalu tu bismillah. Aku tupu dengan Allah. Aku minta tolong dengan Allah. Aku makan tapi makan ni tak boleh kenyikan aku. Allah Ta'ala boleh kenyikan aku. Aku minum air tak boleh kenyikan di ladahga aku. Tapi Allah miladahga aku. Aku makan ubat. Ubat tak boleh hinggakan penyakitku. Allah yang mesiakan penyakitku. Semua tuan-tuan adalah kehidupan kita tu dengan Allah. Itu bismillah. Ngakui kita dengan Allah. Tiap-tiap kali kita duduk dengan Allah. Maka macam manakah kamu duduk dengan Allah? Allah Ta'ala royak pula Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Ialah retah jismani kita. Allah Ta'ala retah jismani kita. Beri sihat, beri rezeki, beri kehidupan yang baik, beri pangkat yang tinggi, beri apa sajalah kehidupan kita, tubuh kita. Nah, bagi halus, bagi besar, semua tu retah jismani Allah. Tu jismani kita, rezeki kita yang kita nak makan hari ni, Allah yang mengatasi. Allah yang meretah. Apa saja yang kamu belanja, Allah. Hak kita belanja tu tuan-tuan, kita kata habis, tapi hakikat tak habis. Tapi kena belanja kepada jalan disuruh oleh Allah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan akan apa-apa saja kamu belanja pada sewaktu, pada harta kamu, duit kamu dan tenaga kamu dan gapo saja kamu belanja tu baik-baik itu. فَهُوَ يُخْلِفُهُ, Allah Ta'ala akan ganti kelik benda itu. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, Allah Ta'ala saja sebaik-baik Tuhan yang beri rezeki. Tak ada-ada orang lain yang kita belanja dalam keluarga kita, belanja orang kita dalam khidmat, dalam tu, dalam ni. Nak kata lepas khidmat tak ada, Allah tabah lagi pula masuk yang kedua. Allah Ta'ala ganti kelai. Tapi perasaan kita kata habis lah, orang kau habis dah. Jadi tu yang mulia, diri kita belanja apa saja kita belanja, daripada duit kita, tenaga kita, Allah Ta'ala ganti kelai. Allah lah sebaik-baik Tuhan yang memberi rezeki. Sebab ni tuan-tuan, kita kena usaha jismani, rohani. Jismani kita, kedudukan kita. Macam mana jismani kita supaya Allah tu reda. Dan pula hak besar sekali ni lebih pada jismani lagi. Karena jismani, tubuh badan ni, Allah Ta'ala wis serumung. Tak ada kira jenis mana. Allah Ta'ala wi rezeki bukan dengan sahabat kita taat.
Allah Ta'ala tarik rezeki bukan dengan sahabat kita derhaka. Hanya ta'at dan derhaka dikatakan rezeki itu rezeki barakat dan tak berkat. Bukan sahabat yang beri rezeki, ialah kita ta'at dia. Dia bagi rezeki dari sahabat. Allah Ta'ala ada sifat Ar-Rahman, sifat pemurah. Lalu tu sifat Ar-Rahman Allah tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Nama dia tertentu Allah Ta'ala sahaja, nama Ar-Rahman. Adapun makna dia umum, tak kira lah daripada orang Islam atau orang kafir, orang mukmin, orang munafik, semua Allah Ta'ala bagi. Itu Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemurah bagi segala hamba dia. Akan tetapi yang satu lagi Allah Ta'ala tak bagi semua, iaitu Ar-Rahim, retohir rohani. Retohir rohani kita. Kerana Ar-Rahim ni Allah Ta'ala tentu pada orang mukmin di dalam negeri akhirat. Kau nak kata dunia dah weh, akhirat oh lambat lagi lah. Dan kita berasa pun lambat. Ar-Rahim buat baik Allah, ni'mat Allah yang nak bagi kepada kita. Ar-Rahim ni, kasihan ni, buat baik ni tertentu pada akhirat. Apa boleh tentu pada akhirat? Kenapa kau dia boleh tertentukan Ar-Rahim pada akhirat? Kerananya Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim, balasan Allah nak bagi dengan mukmin ni tak teluh dunia suti ni. Ada menyabitkan dalam hadis Nabi SAW, sekecil-kecil iman, besar biji zarah, besar sumuk yahlau, kodar tu saja iman dia, Allah Ta'ala nak bagi balasan dia 10 t kali dunia ni. Bukan 10 t cawak dah, 10 t dunia. Itu sekecil-kecil iman. Maka ambo nak jalan dengan tu orang ambo Habib Ali Abu Bakar. Masa dia mari sini, mari Markah, mari menduduk bawa khidmat dia. Lepas tu duduk muzakarah gini ya. Dia kata, hei fok kita semua ni, ime sebesar biji zarah tak kena fok kita ya tu. Fok kita tak kena ya tu. Ime tak biji zarah ni, hok masa mari maat sebulan sekali ya tu. Hok masa mari hari raya, hari lain tak ada. Duduk-duduk raya mari cokoh duduk sijik. Ha, ada hari ni yang mari. Hari lain tak ada ni. Hak ni nyata, hak imej besar biji zarah, besar sumuk yahlu. Maka imej dia besar ni saja, Allah Ta'ala akan ganti balasan dia 10 kali dunia ni. Sampai tu Ar-Rahim Allah Ta'ala tak bagi dengan mu'min di atas dunia. Kerana tak padai, tak cukup. Hak yang dakwi kita lah ni, ni wih kata dengan mu'min sekarang lah ni, ni so saja, satu bahagian saja. Ada lagi 72 bagi, 72 lagi. Masya Allah, ya bagi kepada orang mukmin. Apa baca satu kisah. Baca saya tahu mula-mula Allah Ta'ala jadi Jibra'il alaihissalam. Allah Ta'ala baca jadi Jibra'il alaihissalam 100 ayat. Maka ada satu-satu sayap tu di antara masyrik dan maghrib. Mana penuh langit ni lah satu sayap dia. Besar dia. Lepas tu ada 100 sayap. Maka Jibra'il ni, bawa Tuhan jadi 100 sayap. Dia bawa mujur diri dia ni, Allah nak jadi ahsanu suratin. Secumi-cumi rupa. Bawa mujur dia tu. Bawa mujur tu ni. Nah, sebab-bab rupa tu. Lalu tu dia semaya, dia syukur Allah Ta'ala. Maka ia royaklah sejarah tu bahawasanya Jibra'il ia sujud Allah Ta'ala tiap-tiap satu rakaat dia sujud tu 20,000 tahun. Ia syukur tu hari dia jadi rupa comel, rupa yang elok, rupa yang jangok tu. Ni kata sayak lah, mana baru kita fikir perasai tengok burung 200 sayak tu pun kita tak kena bilai dah. Ni kata duduk nak ke mana sayak dia ni kata. Tapi tu tuan, ni ratus ni Jibra'il ni hak halus sekali tu. Hak halus sekali. Masya Allah, ni kudratullah, kudrat Allah. Jibra'il hak halus sekali ni ratus ayat, satu-satu ayat dalam masyrik dan maghrib. Pasti sujud, ya semaya, syukur Allah Ta'ala 20,000 tahun.
Bermakna dua rakaat ia semayang 40,000 tahun dia sujud. Sudah sujud sia, Allah Taala firman kepada Jibril, "Hei Jibril, semayang kamu walaupun lama begitu, tapi tilik dengan umat akhir zaman. Umat akhir zaman, umat Muhammad dia akan timbul pada akhir masa. Dia semayang dia tu ringan. Dua rakaat ringan semayang dia, tak ada berat. Cece sudah. Dalam semayang tu pula tu ada fikir kata redai. Ni pergi bakok lah. Ada bakok. Kalau nak pilih nebel kan nak pilih butir dah tu belah-belah dah. Dah habis dah. Ni kalau orang mengajar pun tak ada apa dah. Ni habis dah nak pilih. Dalam semayang tu weh apa dah semayang tapi hati kau lain berat lah. Tapi begitu hai Jibril, walaupun semayang di rakaat begitu lalai galik ku begitu ini, akan tetapi semayang di rakaat ni lebih hebat dah semayangmu lagi hai Jibril. Sudah 5 minit ya. Pak Jibril pun nengum kawan semayang 40,000 tahun, hak ni semayang 5 minit ya. Lebih hak ni lagi pada hak tu. Maka Allah Taala firman Jibril, hai Jibril, karena beza di antara dua ni, kerana umat akhir zaman dia semayang kerana mengikut perintah aku. Aku perintah mengikut perintah aku. Aku suruh semayang, dia semayang. Tapi kamu ni hey Jibril, hey Jibril, kamu semayang kerana kamu syukur. Aku jadi rupa mu comel gitu gini, kamu semayang 40,000 tahun. Maka dengan sahabat itu kok perintah aku, kamu syukur lebih ya lagi walaupun semayang dua rakaatnya paling ringan sekali. Mikir kata kadang kita semayang tak itu kan. Kadang-kadang kita semayang maghrib pas tu dah. Ha belalah kita tahu imam ni baca ayat lazim dah, ayat lazim. Ayat lazim tu lah ambil di qul huwallahu ahad turun tu ya pandai dah. Dah tengah tu cerak kita tak ada nak mak dah. Tengah-tengah ambil ayat lazim. Lepas tu bol pas semayang kita pakat muzakarah buat kita weh. Tu imam baca surah apa orang tamu ni. Ha. Surah apa? Cuba muzakarah tengok. Tok Imam je surah nama. Padahal dia memang macam watini wazaitun. Kadang ada kuliah yang macam. Kuliah ayyuhal kafirun. Kaptamu. Tak kedua kudu Allah. Masalahnya dia buat misa. Sudah semaya kita muzakarah buat kita, Tok Imam je surah apa? Ah, sudah lagi tu apa ni? Aku tak ingat dah weh. Jadi tuan-tuan mulia, kau mau rakyat tak apa, lepas nanya berhati ni, lepas tiga hari ni, tak lah. Tidak isyak kelip tu pun, ha, kapa tu. Ni, lepas kalau tu imej, kau ingat, kau masuk Allah, Quran, kau amat, tak apa lah, kita tak kerti dah ni. Ni, ayat lazim yang baca, alam tarakai, li'ilah, izajah. Ni, bos sudah semaya, tanya tengok tu imej baca surah kapa. Tak boleh pergi lah kita. Amu biasa, kena biasa di Yamin sekali. Biasa lagu ni, dia kata biasa lah tasaw. Mengapalah kita akan bekok mata-mata. Oh, kita buku tak sebuah tu, ha, ngapa? Ngapa, ngapa, ngapa? Eh, nak tubik hak mana? Ya, dia sakak ambil pak ngaji, kan sampai pak sub ngaji. Oh, siap ni. Oh, tak ada tidur lah, lagu biasa-biasa ni. Biasa siap, biasa ni, super. Eh? Oh, ngapa tak tahulah. Ha, tu, biar dia mudah wirik, mudah cara orang pelacang mata ni, ni pun nak biasa. Biasa tasaw. Biasa rohani. Bo kata tubik periksa lima kor lah ni. Lima kor. Mula-mula tanya apa? Hari ni mau maya tahajud tak? Ah, yang maya biasa ni. Kita bangun tu kan. Ada apa dah? Ada pelacar tu. Ada buat amalan sama-sama. Berhenti muka nak sok-sok ni. Hari ni maya tahajud tak? Maya sunat subuh ke tak? Maya duha ke tak? Zikir ke tak? Ah, lima kau lah. Kacau nak baca tak tahu lah. Mengapa bekok atau mata. Lepas tu, kebanyakan lah periksa ni tu baik. La, 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 la. Tak ada nak ang sahabat. Muka orang sibuk duduk periksa. Dia kata, ha tu baik hak mana weh. Mengapa tak reh bro, 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 bro. Dok leh weh. Tu baik tanya hak sungguh ti. Dia kata, betul lah mu pada jawapan mu. Jangan faham tu. Ha, tak ada apa ni. Kau apa tahu. Kacau tengok. Hari ni boleh tahajud tak? Haa. Sunat subuh je tak? Wirik tak lepas subuh? Isyrak wak tak? Duha wak tak? Baik di muka. Lepas tu kau tengok,
Potai rek la 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 ni mana tidak dok 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 dok. Oh tu kata hak ni kena sungguh. Pastu kane boleh apa tau. Pakat dok dia tak biar mau tanya muka dah. Hei boleh yak noh. Nyak-nyak dia weh. Muka dok ngapa? Mengapa tu baik macam itu? Masya-Allah. Nah, pastu dok ada je baik sehari ya pula. Kita ingat ni, orang ngepek soket kane. Soket kane. Biasa tasawuf. Doh bol tok siap tu ini. Sudah mai. Ha. Tok Imin baca surah gapo ngorek ani. Siap imai lagu ni. Ditanya Tok Imin surah gapo baca. Pak kita ke nak puasa ni bukan nak tilik buku Tok Imin baca ni. Tu bunyi Allah so Allah Allah rakam. Allah hadid Allah tok mana tu? Tak ada dah nak tilik baca gapo surah mana di mana ayat tak ada nak tilik. Wiki nak sok tagi nak sok 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 ngapah be kamu. Tanya surah apa tak ada boleh jawab surah bau oi. Ha jadi tanya be sening ke bagi. Tak boleh jawab sungguh. Nah, lalu tu dia kata kan tak ada beza dengan kera ya tu. Ha. Masya-Allah, tu fakta itu kera lah hari ni. Tak ada beza dengan kera. Malalahu birdun fahuwa kirdun. Siapa dia tak ada wiri? Orang tu klik. Pala pom-pom. Malalahu birdun fahuwa kirdun. Siapa dia tak ada wiri, tak ada amalan yang tetap bagi dia. Fahuwa kirdun, maka dia tu kirdun, kera ya tu. Masya-Allah, kita tak ada pasal-pasal. Buat tangan kedua. Ada lah, kita besok, kita besok lain pula. Jadi tuan-tuan lah mulia, itu peso pak patibat. Bukan peso menulis dah. Hak menulis ni dia tahu dah. Kalau dia buat soalan, buat pembuluh kau pun, pelajar boleh jawab menggunakan mengapa minggu-minggu dah. Nah, sepuluh kita nak buat syahadah Quran, kita buat syahadah tahfiz tu. You duduk pelajar main lama dah. Wah, pada hari tu baik di pagi sampai pukul 10 malam. Ya buat boleh ya lama dah nak pacak berok. Apa berhenti boleh seminggu dua pergi korek tengah hayat tengok boleh hayat tak? Tengah ni, hati aku nak buat esam pun. Hati nak panggil, nak panggil. Bila tak tahu lah ni. Panggil mari, ha hubung. Ah, yang main biasa ni lah. Maka suruh kita menarik mi awal gitu. Jadi tuan-tuan mulia, perkara ni di jismani kita, rohani kita. Ya Allah tak nak bagi ni. So kita bagi dua-dua oleh sana. Maka orang semaya saat ni, hak Jibril yang dua orang semaya saat ni, Allah Ta'ala akan bagi dia Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa tuan-tuan, yang royak oleh kitab tu yang katanya Jibril alaihissalam dia minta nak terbang. Minta nak terbang pasal Jannatul Ma'wa ni luar mana. Allah Ta'ala izin bagi dia. Dia terbang. Terbang 300 tahun. Wah, no lama sangat ni. 300 tahun terbang. Berhenti. Berhenti dia tanya, ya Allah, siapa nak pergi ni? Siapa lagi? Maka Allah akan firman kepada Jibril, hei Jibril, kalau aku tambah sayap bagimu 300 lagi, satu kali gana lagi, sayapmu dah 300 dah, lepas tu aku tambah pula 300 pula jadi 900, lepas tu aku tambah masa imu lagi 300 tahun lagi, mana 900 tahun? Allah. Mu terbaik lagi 900 tahun dengan sayap 1200 tu, baru siapa di serambi ke? Siapa ni seramai baru? Ini buat baik Allah Ta'ala terhadap orang mukmin. Tapi hak ni yang nak balas ni kerana esok ni bukan balas lah ni dah. Bukan puasa ni pas-pas lalu dah. Kadang-kadang yang ujian kita macam-macam. Satu orang kata kita. Orang kata kita, kita tak buat apa kata bapak-bapak-bapak. Maka beritahukanlah puasa itu kalau kamu sabar. Allah Ta'ala nak bagi pahala yang banyak pada kita. Ini apa dosa kita hadut dah dunia ni, ini nak wih dosa kita pindah kepada orang yang kata dan pulak pahala orang kata mari duduk kita. Ada satu orang Tino, dia orang baik, tapi orang duduk kata fitnah dia macam-macam, ngaruk lah, nipu lah, gitu-gitu. Tapi dia tak ada kata sobat tak diri dia duduk kata duduk fitnah dia. Tiba-tiba dia mati. Maka orang mimpi jumpa dia tanya dia. Dia kata, hei, apa amalanmu? Dia kata, boleh munduk boleh sepat sedap daripada hari ini, apa amalanmu? Maka orang Tino saat ini jawab katanya, aku boleh duduk sedap pada hari ini dengan aku sabar ada fitnah yang ada atas dunia hari itu. Aku bukan orang wa'amah. Aku tak ada wa'amah apa dia.
Tapi aku boleh duduk sedap pada hari ini dengan sahabat atas dunia hari itu. Orang kata aku macam-macam. Orang fitnah aku macam-macam. Hingga aku boleh sobat atas fitnah orang kata diku tu. Hari ini aku boleh duduk tempat yang sedap. Ini tuan-tuan ya zahir dia mengata kita. Kita tilik, tuan ni tak kasih dah. Ada kurang, no ni berat sangat dia kata ni. Padahal Allah Ta'ala nak apa dosa kita dalam sebalik tu tu. Allah. Orang kita ni apabila lah kena puji masa bersenyum nak hidup kembali. Tapi boleh mau kata tu, jatuh mata. Bukan sore tak, warma jatuh tu. Setakat. Jatuh mata, teriak sore panggil. Teriak sore. Kalau sobat-sobat tu Allah Ta'ala nak bagi tu, lek sana tu. Tu tuan-tuan Ar-Rahim, Allah Ta'ala nak buat baik kepada orang mukmin. Karena kita pergi sana, rohani dan jismani. Apabila rohani kita, jismani kita muafakat, pakat oleh itu ini, tiap-tiap perkara yang kita jumpa di atas dunia ni, daripada bala, daripada nikmat apa saja pun, kita kata Alhamdulillah. Dengan sahabat rohani, jismani, pakat. Tapi kalau tak pakat, kena bala. Aduh, celaka sungguh. Kena bala. Lakar sungguh, aduh. Ni buat berat dia ke lakar sungguh. Kalau tak sepakat rohani dengan jismani. Tapi dia pakat dua ni, kosi dua ni. Boleh bala pun tak ada apa. Alhamdulillah. Boleh nikmat sama tu lah. Turun masjid, licin tangga, gelemak tu. Alhamdulillah. Tak ada atas lakar sungguh. Aduh, licin. Aduh, piyonya tu jual air sini. Ada. Bila tu? Ketika rohani kita, jismani kita pakat. Karena kita duduk dengan Allah. Tu Allah Ta'ala hajar kita lewat Fatihah. Ya. Kenapa kita kata Alhamdulillah? Pasal apa Alhamdulillah? Pasal Rabbil Alami, Tuhan yang meretas sekalian alam. Sampai tu kita Alhamdulillah tu. Tuhan yang meretas sekalian alam. Gapo alam tu tuan? Masiwallah. Bagai lain pada Allah. Tu alam. Masiwallah, benda yang lain pada Allah dipanggil ke alam. Apabila sahabat tu Alhamdulillah, Allah Ta'ala mengata. Nampaknya dia tu buat karut kita. Allah Ta'ala bergerak dia. Nampak dia ni winemak, Allah Ta'ala gerak dia. Kalau Allah Ta'ala mengakulah Alhamdulillah Rabbil Alamin, aku yang mengetah kamu. Apabila kamu boleh duduk situ, boleh duduk dalam Rabbil Alamin, Allah Ta'ala yang mengetah. Baik pun penyakit, baik pun apa, Allah Ta'ala yang mengetah. Kerana semua tuan-tuan makhluk Allah Ta'ala daripada ubat dan penyakit sentiasa istighfar dan tasbih pada Allah Ta'ala. Allah. Mana dalil? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Aduh, fil ardil malikil kudusil azizil hakim. Subbah lillah ma fis sama, yusabbihu lillah. Ada hak tasbih belum pada tu, hak lagi kan tasbih. Semua mereka ni ma fis samawati wal ard. Barang yang ada dalam langit dan bumi semua tu tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak kira ubat, tak kira penyakit, semua tu tasbih pada Allah. Tu tuan-tuan yang mulia, Fatihah yang kita duk baca sekarang ni. Maka apabila lah kita boleh duk Rabbil Alamin, semua perkara Tuhan tu yang mengetah, maka kita boleh duk di Ar-Rahman Ar-Rahim, baru kita boleh duk. Allah Ta'ala yang meretah jismani kita, Allah Ta'ala yang meretahkan rohani kita. Apabila kita boleh duduk dengan Rabbil Alamin, Tuhan yang meretah sekalian alam. Tak kira daripada sakit, demi apa, Allah yang meretah. Rohani kita, jismani kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi kita, apabila dia saat itu tak rak, pasal lemah sikit ha. Sampai dalam ayat Nabi Allah Taala firman berkenaan dengan Nabi kita naik Isra Mikraj tu, ya waqil bilaka innahu huwassami'ul basir. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwassami'ul basir.
Maha suci Tuhan yang bawa berjalankan dengan hambanya, hamba Tuhan. Ambil benda Mekah dengan siapa Baitul Maqdis. Supaya dapat keberkatan dikeliling Baitul Maqdis dengan buah-buahan, dengan hujan, dengan gapo semua penuh di Baitul Maqdis. Dan pula Allah Ta'ala nawi Nabi itu, kita, Nabi kita tengok perkara yang pelik-pelik. Perkara tanah kekuasaan Tuhan. Linuriyahu min ayatina. Kenapa Allah tak boleh tengok benda pelik-pelik? Innahu wassami'u alim. Karena Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Allah Ta'ala tahu dah. Hati Nabi kita tu pasal lain sikit. Ibu Abu Talib mati, Khadijah mati. Pasal rusing benar dah. Pasal rusing benar. Lepas dah Abu Talib mati, Khadijah mati. Maka Allah Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Kalau tu tak boleh dah weh. Kena jemput Muhammad ni. Mari tambah. Tambah berteri lagi. Tambah nyeng, boh terbol sekali lagi. Tak padai dengan nyeng tamada, boh terbol sekali lagi, nak kuat lagi. Macam kita tu eh, kita klik rumah 27 hari. Kalau tak ada 3 hari ni tu eh, nyeng kita gi dengan jeng. Jeng, muka tak ada obrong. Nabi kita nak lepas doning, nak dakwah besar lagi, Allah Ta'ala suruh Jibril pergi obrong. Mek pergi obrong, mudah-mudah kata. Pada malam itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala firman dari Jibril. Hei Jibril, la tu sabih hazi laylah. Berhenti menusah sebah dalam malam ini. Hei Israel, berhenti menusah mek nyawa orang dalam malam ini. Jibril kejuk. Apa ya Allah? Boleh tak pergi tasbih nak kemat nak kah? Jibril tanya Allah Ta'ala. Suruh berhenti tasbih. Karena Jibril suka tasbih pada Allah. Sentiasa tasbih pada Allah. Malam itu tu, malam 27 liku. 27 liku, malam 27 rajab. Tak banyak hari nak sapa. Suruh berhenti tasbih. Jibril tanya kelik. Nak kemat nak kah ya Allah? Maka Allah Ta'ala firman dan Jibril. Dah. Malam ni mugi masuk syurga, mugi ambil barok, ambil Muhammad buat berjalan. Allah. Kena bro dia tengok sikit. Tambah tebu lagi. Bi kuat lagi. Dia bro pun masuk gila syurga, tengok barok 40,000 ekor duk terbang dalam syurga. 40,000 ekor duk terbang dalam syurga hak tu kok tu ni. Aku nak ambil seekor mana ni? Kalau kita lah ni ke. Borok supa belaka kan semua ada di nahi dia tu ismu Muhammadin nama Muhammad belaka 40,000 ikut borok nama Muhammad saja duduk sini duduk terubah lah sikah duduk make kesedak apa duduk sedak lah sikah bum 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 buat tu ni Ibrahim dia tengok aku nombor sikah mana dah 40,000 ikut ni tiba-tiba yang kita tengok satu ikut borok duduk terung. Dok terus amatam lile. Nama dahi pun ada ismu Muhammad juga. Dia bro eh papa tengok seekor ni lu ah mano ni kat terung seekor dia ni. Gi tanya. Eh bro. Kano demo lain tu belako gitu gini dok terbai sedak mudok sore sini ni. Maka bro jawab dah bro eh. Aku ni dok gila ke nama dok dahi ni sebejak 40,000 tahun dah ya. Tua tak boleh tengok lagi. Dia panggil borok ohak. Gila ke nama duk dahi. Ohak ni ya, makan tak makan. Ya tak aku makan tak makan. Minum tak minum. Kerana kasih kerana nama duk dahi lagi. Dia berkata tanya mu saya tengok lagi. Tak lagi. Kalau gila ni panggil gila sebelah ni. Gila air sejuk dia panggil. Duk peluh sore. Dia pun tak tahu kat mana lagi. Duk peluh sore. Nah, pemari kita ni kita ah ada kat ni mana-mana ni dak perlu sore. Nah. Jadi borak ni kita dak gila nama dak dahi ni. Teriak tak ada makan, tak ada minum. Maka Jibril pun ambil lah pelano, ambil lah kalike, ambil letak atas belakang borak kalike boh di muka ni bungkuk dia ni. Ya tak hari ni gi kita gi. Borak tanya lagi kena gi tempat orang kekasihmu tu. Pai hasut tirak ke mari. Ah tu kekasih sutilah al masyuk wei. Nah, gitu hari kekasihmu. Selalu pah mujo dia hak duk ini tak gerak dia tu bah tikah bangun pom gi lalu dah. Maka tu tu borak Allah Taala buat jalan Nabi kita ni
Deh, satu jakoh sup mata mana? Kita tengok sup lai tang, sup apa? Sup mata panggil apa? Sosial apa? Ha, sup saita, sup lai tang, sup saita, satu jakoh. Pom gi pahanyenyo molek nyenyo. Kaki cok molek pula. Cok dia tu tapi tak ada masa ngek-ngek-ngek dah. Deh, kalau naik bukit, ha belakang cok belakang ha panjang. Kalau turun bukit, ha cok nak apa pula panggil. Dah sama-sama Nabi kita. Oh gimana nak? Wagi di Baitillah di Masjidil Haram. Bawa gi, nak bawa Nabi tu gi jalan, gi obrong. Kelik apa tu? Nak dakwah kuat lagi. Allah. Maka tu tu eh pada hal itu Nabi gi tu jumpa belako, hak orang dok mah jamel ni habis tu jumpa belah itu. Pada masa dia tak ada lagi. Masa dia tu benar tu tak timbul lagi. Tapi timbul dah, dia royak dah. Dia royak ada umat kena zaman ni. Ubat ni cari. Boleh mari pas Nabi duk tidur di antara Hamzah dengan Ja'far bin Abi Talib sepupu dia. Hamzah pak nakal dia. Dua orang ni duk jadi bodyguard Nabi lepas dah Abu Talib mati. Ah oh, bodyguard hulu balai panggil. Mula tu tak apalah Abu Talib dah Khadijah ada bujahat tak ni buat apa? Abu Talib mati, Khadijah pun mati, bujahat tak ada kelencai dia dekat ni. Maka Hamzah tu lah pak dara dia dengan pupu dia anak Abu Talib. Duk kapik ihi khani. Nabi duk tidur tengah. Dua orang duk kapik ihi khani. Bujahat tak berani juga buat dua orang duk kapik. Jibril mari ambil Nabi kita dia letak di Tagaw Zamzam. Belah anjing sudah siap tu ni. Dia tiga kali basuh dengan rekah ceritanya. Pas tanya Nabi tak khabar ke demo Jibril waktu tu. Jadi tentulah Nabi khabar. Bukan tak khabar apa kita tidur tak khabar sungguh. Teh Nabi khabar. Nabi semenjak pada awal sampai situ 4 kali ya Allah. Masa duduk Siti Halimah sekali. Nah, umur 10 tahun sekali. Umur 40 ketika bakit jadi Nabi sekali. Lepas tu ketika naik Isra' Mi'raj sekali. 4 kali belah hati dia. Waktu baik apa? Waktu baik darah hitam hak duduk dah jatuh ni. Duduk dah jatuh ni. Jadi tuan-tuan, hak Nabi belah 4 kali. Hak kita tak biasa belah langsung. Sebulan nak pergi belah 3 hari pun takut. Allah. Nak pergi belah 3 hari eh sebulan. Mungkin tak 40 dah 3 hari nak belah. Waktu baik daging hak cuma tu, darah cuma. Deh, kita pergi nak berung supaya kelik tu, rumah tu. Nabi bukan pergi pas duk royak duk dakwah dalam Islam Merah dah. Yo pergi berung dulu cari pahan, lebih kekuatan. Bang sudah basah hati sudah siap begitu ni waktu baik hati cuma, maka Jibril kata inilah habuan syaitan dia kata. Bagi hak syaitan duk lain ni hak kita ni. Hak kita tak biasa belah. Hak Nabi 4 kali belah. Cek enjing dia tu. Kita tak biasa belah. Hanya dia panggil pun, tiga hari bulan, tak apa juga belah juga weh. Duk situ. Karena kita sibuk ni, kubik dua masjid, duk nanti apa kita? Dunia, nafsu, duk nanti kita. Orang tino, anak bini, duk nanti belakang. Luar masjid, lain masjid alhamdulillah. Alhamdulillah masjid, tupu tak ada kelipar lagi tu. Nih, masuk masjid dah kita kata, tak boleh kalau jatuh, nak katuk handphone, nak katuk terosak, tak boleh juga. Dia kata, try, haa retina tu mari. Pernah kena ambil retina tak kita ke? Lelek-lelek ni. Tak boleh juga tinggal. Jadi tuan-tuan mulia, benar ni lah kita nak pergi cek ni. Nak pergi cek hati kita tu, rohani kita tu, kena menghadapi Allah Ta'ala tu. Kalau kita tak cek rasa enjing, nak pergi lahana weh. Kita dah cek Zohir mata, ha main kuning, kita boleh ayat, tom daging, tom yang, sup. Tak tahulah jismani kita tambah mata. Tambah sup, tambah tom ye dah tadi. Tambah-tambah tu lagi, makan ni jenuh nar jismani kita. Tapi rohani kita ni, sebulan pun kita tak boleh pergi. Allah. Atau kalau orang mengaji, seminggu pun tak boleh pergi. Tok Imi puah-puah panggil duduk sijik. Ah, oh, kita tahu mana duduk mengaji weh. Minta hari ni ada guru, ustaz, ha, tok guru mari pada tu ni. Kita wari pak kita bakat mari. Tak ada punya mari juga nak cek enjing weh. Apa bila kita tak ada cek enjing, nak berjalan jauh ke mana? Jalan lagi sekerak, salah jatuh jelak, ha, balik weh. Asal tak ada cek enjing, kadang-kadang salah kijah ke mampu enjing ni.
Jadi tuan-tuan, jalan ni yang banyak pak kita ni, alhamdulillah. Pak kita ni seni kerja, kerja ni kerja dakwah kita ni seni pak kita. Apa duk diharap pergi besok. Nah, pergi pun tak serupa pak kita sini dah. Orang okay, kita sini ada elai cukup, sudah semayang kan, sudah doa oh, baru bawa elai. Alhamdulillah lepas ni ada berzakarah, imej dah amal nak fikir ni. Tapi kat sana tak ada. Nak pergi duduk masjid ya, kena pergi royak dulu. Ada ke pergi royak dulu. Nah, pergi royak pergi tahu dulu. Kata fuak kita, mari nak iktikah lah sijik dalam minggu ni. Iktikah tak ada royak keluar pun tak kerti. Pergi royak tak tahu, tak tahu royak tu iktikah. Lepas tu orang yang cara sijik tu email lah cara sijik. Dia tanya kelek. Walaupun tak iktikah ni tak boleh puasa orang kata. Haa, kita jawab lah ni. Oh, kalau boleh puasa tu hak kau boleh puasa. Hak ni hak kau malam jemaat dia kata. Haa, tu malam hari Khamis malam jemaat. Haa, boleh dah. Haa, tu. Lepas tu, mari duduk tu khabar kata lepas ngorek, lepas asal kita ada nak kecek agama tu, jangan tunggu tu email dah on. Mereka kata pun klik tu baik-baik, tak ada nak kecek pun kau. Ada apa kita tu kau. Sudah pasal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lah dah. Tak ada marilah banyak dah, tak ada alhamdulillah innahmanuhu wa nasta, tak ada dah buat kecek gitu, kasihan aku lari lebih-lebih ok mungkin pahbih isi lah dah, alhamdulillah nikmatul iman, nikmatul islam, royak lah dah berok, tak ada dah marilah banyak dah kalau marilah buat ketepah banyak, kan tak habis ok taro dia lepas tu, tak ada tak kisi gini ni haa, kisi ni hebat dah ni tengok dah, bangun pah diri tu apa-apa 20 minit kan kejap apa je tak bangun ke kerana orang sana apa boleh dengar agama sama ada warung sama ada orang tua warung tak ada kira jenis mana pun tak lari tak dengar je ni kalau kita tengok semua eh tak sah nak dengar duk itu apa sah Allah ya duk main kot tepi-tepi sejik ni dah aduh pahadalah kanan kita ada takri lewat gas dan takri turun ayat dia eh ada demo duk ya agama tak masjid. Fok warung dah lepas 15 orang 20 orang tu. Naik dengar duk cukup duk tak ada gigi tu jadi sungguh ni. Tengok tu wei tu kan piah pun tak ada baju tangan sekerak kain biasa gitu ya. Tapi dengar tak ada gigi duk. Oh tu jadi sungguh demo ni wei. Nah. Ada tu tu lepas kita ni seni ni kipas tu ha di mana jatuh ha di situlah ikan besar mati. Ha ini ha kambing mati. Ha hari ni. Yang tak ada. Wei mano tak ada. Ha ni kambing ha lembu ha. Pojok macam pak kita ni hebat dah ni. Nak balik ni sana. Payah ambo itu duk berjalan habis mari sini. Duk kecek dengan dia habis. Pak kita sini kata kalau nak buat maulid, buat makluk itu ini, kajak eh bagi bitih tu. 80,000 pun. Oh tu, ajib kata. Pelak kata negeri mu kata. Negeri ku negeri Islam pun oh, duit nak boleh tak boleh kata. Pak kita ni kata pah pun kata buat majlis apa apa boleh ambil duit buat kerongkan tu kerongkan ni boleh tapi pak dia tak boleh tuan-tuan. Padahal terkenal negeri Yaman Islam. Pak kita ni hebat lagi senil pak kita ni tak ada susah payah apa tak ni. Tiga bulan, sebulan tiga hari ataupun seminggu sehari kita mari. Atau seminggu semalam ada yang mengajar di masjid. Mari cek enjing ni. Balik ilmu kena cek enjing oleh ilmu. Balik iman kena cek enjing oleh iman. Buat capur redan dah habis sungguh. Ilmu cek cara dia. Iman cek cara dia. Kalau cek tak kena tepat ni buat kapur ke kata kadang kau habis. Nah, kita mesti cek iman, dia mesti cek ilmu kita. Tu nyapa tahu leh. Dia bertanya masalah ilmu. Hai. Amma mesti cek iman, mesti cek ilmu. Dia mau nak cek ilmu. Ha, no. Hanu tak boleh cek ilmu hak dia. Kita cek iman. Rohani kita dengan Allah. Nak cek kita ni. Nabi sudah belah waktu ini. Jibril pun tak apa di ambil pun sudah belah tu ni yang ambil batimah. Maka kata batimah ni ambil pada syurga. Batimah mari curah oleh batin tu dengan iman. Iman ke apa sini? Iman dia tu. Iman situ dengan maknanya membenar akan perkataan Jibril. Ikut Jibril suruh gapo pun buat saja. Tu iman situ.
Bukan kata ha boh iman pun Nabi iman tak ada. Orang nak boleh boh masuk pula tu. Ha dia kenapa hal pula iman gapo cerita tu. Hak ni kena pergi orang tahu. Kalau dia tanya apa boh masuk iman le batil tu. Apa boleh batil boh iman pun Nabi tak ada iman kan nak boleh boh masuk. Kalau buat seke bagi. Bukan iman sini mana membenarkan perkataan Jibril. Ikut Jibril suruh apa yang buat salah dah. Begitu juga kita mari tempat ni ikut dia weh. Amir. Amir royak gapo kita tu, tu iman kita. Kita ikut dia apa nak pergi kana, royak ke dia, nak buat gapo, cerita pada dia, sama dengan dia. Itu hajat iman kita. Dia kata boleh ha kerja, kita tak boleh ha dak. Tu cara dia. Ni mu hairat mai kok ning hairat kok mengaji kok lain pula. Dia luah gapek Isra Mikraj ni iktibar bagi umat ni besar nombor satu. Dalam ha tu dia royak belaka tu. Cuk imam pun masuk. Imam cahaya dah Jibril. Dah hikmat pun masuk dah batin. Jibril ambil penuh cuah sudah dah jatuh Nabi. Wah cuah. Bawa cuah masuk ke penuh dengan iman, hikmat, ilmu, keyakin. Ni penuh meniti. Lalu tu tuan-tuan, iman hak Nabi tak ada kurang. Tak ada kurang, duk naik semata. Tak ada jatuh sikit pun. Naik semata. Hari kita naik ni kau dah ikau. Dah ikau putus siap seluruh tu. Kita masa itu baik tu hari kita nak turun, nak turun. Hari ni tuan tu, eh, kita semayal tak usah tak apa. Esok boleh jadi kita semayal dekat api tu. Hari kita nak turun tu apa? Salah kita tak check in jeng seh dah. Orang duk ponok supaya tu. Ikut di mana tempat apa? Gitu. Dia nak turun, nak turun. Boh, kita dekat jeng, buat amal, nak tak apa. Duk sarapai. Lama-lama turun duk belakang. Itulah naik turun naik turun tapi hak Nabi tu eh naik semua. Hak Jibril ibu boh keluar masuk keluar tu. Boh perau masuk keluar dalam ada gapo. Pak apa benda tu nak ambil Nabi tok di makam dalam Hijr Ismail. Celah tu buat gerak eh Muhammad bangun bangun. Ha maka di situ khilaf ulama kata roh saja gi weh tubuh duk situ. Ha tapi hak tu tak dipakah. Maka telah ijma' ulama, telah sebuah kuasa ulama bahawa so Nabi kita pergi Isra Mikraj ni sekali dengan roh dan jasad. Roh pergi, tubuh pergi. Bawa jalan lalu, pun naik borak. Borak tadi duk royak kata Nabi Sutirat mari. Berkata Nabi mari tu ke malu tak tahu lah lopak tak mungkin Nabi naik. Gui kotu, gui kotu, gui kotu, gui kotu. Jibril duk tengok telah mano muni borak weh. Takdi duk teriak olek-olek. Pegai pas lu mano borak. Ning hak orang hamu duk ingat itu ni. Mu duk teriak lah sekah ni dah tua ni. Ah, bo tahu kata tua tu pula ke peluh basah borak. Maka ke baning supa orang baru bini mula-mula weh. Lila kik saya tak itu ke. Muka tak kenal lagi bo tengok pas oh ale mula-mula pas cerah pas go. Peluh sama-sama peluh dua-dua lah kok ana lagi begitu barak kan Nabi pada jadi gandu jadi liar Jibril pegang pah ya tening lah kekasih Muhammad gila le serga ni peluh basah kan dah peluh karena malu kata hak dia lalu tu terong Nabi naik bah Jibril nak pergi Mikael le kiri Israfil le belakang tiga orang sama dia weh bodyguard tiga orang lagi nak pergi jauh ni. Bodyguard ada lagi. Padahal kita kira pada Jibril seorang pun juga dah. Tapi dah Jibril lek kanan, Mikael lek kiri, Israfil tu lek belakang. Jibril pegang tali kail dia tu pom gi, jakah gi. Sekali jakah satu atau mana. Gi siapa mula-mula tu eh siapa di tempat satu paun pokok tamar. Kebun tamar yang comel, yang segar. Bos pas itu Jibril suruh hey Muhammad berhenti turun semayel dua rakaat. Tak ada tanya mayel apa. Jangan kita learning, buat salah tanya akik bidah engkau lah ni. Ini beragai bih lah kita salah kita semayel bukan masjid. Lah mana duk semayel di kubur di telaga ni. Ah buat ni pasti syirik nampak ni. Ha syirik berat dah. Jadi tua-tua kalau nak syirik Nabi kita syirik lama dah lubak tu. Jibril suruh semayal lagi pun tamat. Semayal pun pun tamat. Hai. Kalau kita lah ni kan semayal lagi pun dia.
Maya dua rakaat. Tak ada kata apa. Maya sudah itu ini. Tiba-tiba pah naik borok. Nabi Jibril pun tanya, hey Muhammad, mu tahu tempat apa saat ni? Nabi kita tak tahu. Haa, dia tengok weh. Tu beriman tu. Tengok Jibril. Haa ni. Maka dalam Jumaah. Amir kata, bau lagu ni. Tak nak tanya, wah apa Amir lagu ni? Haa, Amir ni selegak dah lah. Kalau Amir baru kita tahu. Amir baru, Amir lama, Amir budak. Amir tak tahu apa. Ya tak bah ni. Lah mana Amir buat lagu ni weh. Hei, putih. Jangan itu tuan. Jadi apabila dah ni tu dia salah hidah tu. Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail mayat dua rakaat. Tak ada tanya apa lepaslah tu tanya. Muntah rahmat lepas bahan Muhammad Nabi kita tak tahu. Itulah benda kenanya Taibah. Madinatul Munawwarah lagi ke datang muka hijrah mari sini. Ha royak dah belai-belai. Lepas dari Isra Mikraj ni pergi sungguh. Royak dah belai-belai. Tepat Nabi nak pergi sini. Madinatul Munawwarah ada sekalian ni. Jogi tengok dulu. Nah, ha, maka di sinilah siapa dia nak buat rumah, siapa dia nak buat gapo saja begitu ini, semayalah hajat dua rakaat. Ni tak boleh semaya syirik. Amin. Syirik sangat lu semaya ni. Kalau gi wah tak apa tu. Tiga ha mau buat apa? Apa oh jadi pelai mau. Oh baik baru dah ni. Oh jadi ni kurang nak baik ni dah ni. Oh baik ni baru pembelian dah 2 juta ni. Eh dah ada 3 juta. Hak tu tak apa. Hak tu tak salah, tak syirik hak tu. Tak beda oh hak tu, tapi pun kata kita ke semaya tempat nak buat di rumah. Panggil orang mari semaya. Allahu akbar. Dia kata syirik dia bo. Dia kata beda oh orang. Okay. Jadi tu Nabi kita hajadah pertama tak tahu apa kera lagi. Tak tahu apa lagi Nabi semaya tak tahu apa lagi. Lepas tu Jibril raya lagi ke datang muka pindah mari sini. Bila lepas tu Isra Mikraj tak lama dah jalan lagi tu. Sudah tu pun pergi pula. Gi pula sapanya satu tempat pula. Jibril suruh berhenti semaya pula. Tak ada kata apa Nabi kita pun. Ti semaya dua rakaat. Sudah semaya tanya, "Mu tahu dak Muhammad tempat apa semaya ni?" Cuma Nabi kita kata tak tahu. Tulah benda kenal Madian. Pokok kayu, pohon kayu hak Nabi Musa dengan kalamullah. Tempat barakat tu eh. Semaya juga. Maka di sinilah orang ambil istimbak, ambil buat dalilnya apabila kita pergi tempat barakat, boleh kita semaya dua rakaat. Maka tempat kita tuan-tuan banyak tempat barakat kita ni. Tempat kita ni banyak kalau kita suka tengok sejarah-sejarah waliullah. Banyak tempat kita. Tapi kalau tak suka gerai tak ada tak ada lain juga tu. Ni, kata pergi ziarah apa tak ada. Tak ada guna mana. Baik tu pergi ke sejik ni boleh pahala tu. Jadi tuan-tuan dalam Quran je royak kisah semua 1000 ayat lebih. Buku hukum ni royak 500 lebih ya. Hukum haram halal tu semua ni dalam 500 ayat ya. Lepas tu hok ni pun lagi tu royak kisah. Mek Nabi Adil ke siapa Nabi kita ni. Yo royak kisah. Pasal apa yo royak tu? Karena boleh kita ambil iktibar. Kata orang dulu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Itulah kalau ajar kita. Mari kita lah ni, pergi sijik lah aku kau ni. Jadi tu hak sijik satu masalah, hak ni satu masalah. Untuk menekatkan iman pengajaran kita. Allah Ta'ala suruh kita berjalan. Sebaya mik tiba akan kekuasaan Allah Ta'ala. Sudah Nabi kita semaya di Madian. Tepat Nabi Musa dengarkan kalamullah wa kallamullahu Musa taklima. Lepas tu pergi pula. Pergi siapanya satu pahang, satu tepat. Dia pula suruh Nabi kita semaya pula. Semaya Nabi kita sudah tanya pula. Nabi kita tak tahu. Maka Jibril wayak ni lah nak kenanya Baitul Lahmin. Tepat beranak Nabi Isa alaihi salam. Maka kisah mereka ni daripada susah lah kan. Nak boleh sapa berkano tu Nabi Isa lari pada kaum dia di Palestin. Dah mari sapa di satu pantama yang mati yang kering apabila Siti Maryam sana kepada pantama tu lalu itulah pantama yang kering yang mampu hidup dengan serta merta. Hidup hijau naik buah
turun, luruh lalu dah. Buah besar boleh makan lalu. Selepas Nabi Isa alaihissalam beranak, duduk sejeh. Duduk sejeh katanya. Nabi Isa boleh kecek. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku ni hamba Allah. Allah Ta'ala beri ku kitab. Allah Ta'ala jadikan ku ni nabi. Boleh kecek pada masa lepas dah beranak sejeh. Jadi peristiwa Nabi kita Islam Merah ni, dia royak dalam tu banyak. Apa tu? Kelik, isak, kelebar, kelik. Karena Nabi kita sana tu, supaya kuat bertambah lagi. Tak ada sehingga kata piyak dah. Tak ada hingga akan piyak dah. Tengok gigi lagi temung sebuah Jibril. Jibril Hajar, doa Jibril Hamapuh ke satu. Jumpa pulaknya, iaitu bahawa itu jumpa pulak orang. Jumpa satu puak, beberapa puak, beberapa puak duk mengetek. Bawa mengetek, tumbuh lain naik. Bawa mengetek ni, tumbuh lain naik. Dan ni mengetek hari tu lah, nani hari tu lah. Tiap-tiap kali mengetek, tumbuh lain pula. Tiap-tiap kali mengetek, tumbuh lain pula. Maka Nabi kita, hey Jibril, apa lagu ni ni? Maka Jibril ajar, ni lah nak kenalnya umat Tuhan hamba yang berjihad fisabilillah, yang bersusah payah untuk meninggikan agama Allah. Kita tuan-tuan nak pergi pakai senjata tak ada gain dah. Awak kena sepama ni kan lari suta apa itu letih. Ha 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 nak pergi tak leh dah. Tapi kita boleh guna hak lain lagi dalam sebuah-sebuah badan kita ni. Ilmu kita, kekuatan kita, harta kita. Maka benda ni inilah yang kita boleh bawa kepada meninggikan agama Allah. Maka ganjaran orang bawa ni agama Allah ni Allah Taala balas. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya ayat dah. Upama orang yang belanjakan harta mereka itu untuk meninggikan agama Allah. Belanja harta kita ni 27 hari di rumah buat misal. 7 hari rumah kita tak ada gerbai harta itu untuk agama Allah. Mari 3 hari kita gerbai untuk agama Allah buat misal ya ni. Ni pada celah-celah tu banyak dah. Buat misal. Maka sekok yang kita belanja tu Allah Taala bandingnya kama salih habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seumpama satu biji yang tumbuh satu biji itu 7 takar. Dalam tiap-tiap satu takar tu pula ada satu biji tumbuh, satu butir. Maka ada 7 takar gikun dengan 100, tumbuk 700. Bermaknanya kita belanja satu kok untuk jalan agama Allah, 700 dia ganja bagi kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bukan sekat 700 tu dak kali. Bukan berana lagi ke sampai 7000, 70000, 700000. Maka hal lebih ganja tu dengan sebab keikhlasan kita. Nak boleh 7000, 70, 700000, duduk di situ. Duduk di ikhlasan kita tu. Bukan setakat saja. Wallahu sami'u wasi'un alim. Allah Taala yang luah. Allah Taala yang mengetahui. Luah we kita. Dengan ikhlas kita tu berhadap gerbang untuk agama Allah. Tak ada kira di mana pun. Jadi tuan-tuan mulia, ambo tengok dalam kitab hak Imam Ghazali. Kita we makan kepada orang lapar. Kita we makan kepada orang lapar. Lah ni banyak fih ke apa itu ni dok royak seban orang ni lapar dan macam-macam. Kita we lapar orang lapar sekali ya. Sekok kita we. Nah, lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih baik pada kita sembahyang puasa sunat setahun. Bukan sibur kan lebih hebat dalam sunat sepanjang malam. Kita boleh makan kepada orang lapar lebih baik daripada kita sembahyang sunat sepanjang malam. Lebih baik daripada kita puasa sunat setahun. Lebih baik daripada kerja haji dan umrah 1000 kali haji dan umrah. Lebih baik daripada kita saling kain Kaabah 1000 lah. Pak ganjaran yang royak dalam tu. Masya-Allah, betul lalu weh.
Tapi Rasulullah suka bagi makan ke orang. Tengah-tengah duduk bagi makan kepada ahli sufah di Masjid Madinah. Maka salah satu badannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nih, dia duduk keluar masjid, dia tak masuk masjid. Duduk luar masjid. Nah, maka dia jumpa Abu Hurairah. Tak ke nak ke masjid kah? Apa? Rasulullah duduk bagi makan ni masjid tu. Dia pun selalu hunga ke masjid. Tapi orang dengan kosong perut tak nak makan banyak hari dah tu. Jalan dia metang supaya orang mabuk. Budak hadok kata pergi suka ya, kata dia ni mabuk. Ah, Abu Hurairah dia mabuk dia. Bukan dia mabuk, dia lapar dah. Ah, perut tak ada apa, jalan dia metang pergi Masjid Madinah. Tengok Rasulullah dok bagi susu. Dia pun ha nak masuk di mana-mana tu takut gitulah dok ngelik dek pintu. Dok ngelik tengok, eh Rasulullah tak paling weh. Rezeki dadak ni kudu susu ni. Allah pala tak tengok. Hingga Rasulullah bagi habis buat sahabat ahli sufah di masjid tu. Tinggal ada patak sikit lagi. Dia tengok, ha Abu Hurairah ha tak ada ni. Baru tengok orang mujur tak boleh tengok. Ada hak sikit. Wi Rasul, wi Abu Hurairah makan. Maka Abu Hurairah makan susu hak ada patak sikit. Oh, kenyal lama tu susu ni. Itu Rasulullah suka wi makan ada orang. Tak kira ni mana-mana, wui makan. Sampai tu wui makan pada orang lapar. Tak kira siapa-siapa, orang lapar. Ya orang lapar. Tak ada orang tahu orang gitu, orang gini, orang lapar. Tapi tu kalau orang minta kita tu sana wui. Rik Allah kau nak makan nasi, kita tengok orang. Loh. Buat bahopak ke lain. Hih, pergi kat ni. Loh, tu buat bakal luas apa, baju tu. Rambut panjang. Tak wui. Kalau nampak pakai peyoh, pakai baju comel, wui. Lebih dah tu lagi kalau 100 kita wui. Jadi tuan-tuan mulia, ada diamir sore. Ada sore cerita dia. Cerita dia ni, dia ni kasih nak jumpa Nabi Khidir. Nak jumpa Nabi Khidir. Nih, tapi dia ni seorang yang tak bersetuju mana dengan budak. Budak lah leluh tu. Maka kita tanya seorang ulama waliullah, kata, hey Habib, amo nak jumpa Nabi Khidir ni buat ke mana, kata. Maka seorang ulama yang kata gini, mungkin semaya di masjid tu waktu asar. Maka hak mana bangun dulu tu, hak tu lah Nabi Khidir dah. Yo ya sekian-sekian hari Jumaat, sekian-sekian. Maka orang tu berkata hari Jumaat tu pergi maya sungguh waktu asar itu. Sudah maya nanti tengok piyo hak bangun dulu. Piyo hak bangun mula-mula. Tiba-tibanya budak umur 11 tahun bangun dulu. Dia tengok, okay, ni. Ino budak ni ni. Ni tak ada hadu tengok kalau pula. Tengok-tengok tak ada. Tak ada ni. No, habis wayak tahun ni aku tak percaya mana. Mana sungguh ketika kedok. Gi semula. Tanya tu seorang ulama pula ni. Dia kata, jumpa lah. Dia kata, tak. Apa tak jumpa? Ya ada hari tu. Ya ada hari tu. Tak ada. Ada ke zaman mula-mula ada lah. Dia kata, ada. Pia. Budak Allah habis semua belah tahu. Ha, tu yelah lah tu. Oh, saya tu tak ada jumpa ada tu. Pasal apa? Pasal hati dia tak suka mana tu budak-budak. Jadi Allah Ta'ala ni uji hamba dia ni pelat-pelat tu. Kita benci hak mana dia uji mari hak tu. Buat tu bisa benci tu kan kita betul abai mak abai mentolakkan pada memberi. Aku nak wei pun tengok Allah teruk dia ni make duit ke gua gapak tau ni. Jadi tuan-tuan mulia, uji pada Allah terhadap kita ni memang pada awal sampai akhir. Karena sedekah yang buat-buat kalau kita tilik pada surah Fatihah tadi tu, memanglah kita baca Fatihah tu untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Nak dapat syurga Allah Ta'ala tu memang jauh lagi. Tahu dapat syurga Allah Ta'ala. Karena tuan-tuan Allah Ta'ala padah kita masuk ke syurga dia, nafsu hak teni. Nafsu apabila kena bala, kena nikmat, alhamdulillah. Bukan jatuh tangan kelemak, lakar sungguh, fiyo cuah air ni. Bukan nafsu tu. Demo kata kita supaya demo puji. Nafsu tu hajak kita masuk syurga.
Demo kata kita, kita ingat atau puji, suka kerinyih manis tak ada atau muka keriput sikit pun. Maka menyalahi dengan adat manusia. Adat manusia apabila orang tu puji kita suka. Apabila orang maki kita muka keriput sudah. Nak murih, bahkan bawa ada bila masa pun. Maka tak sapa lagi tempat ya Allah Taala panggil masuk syurga. Allah Ta'ala royak lah Quran tu tuan-tuan, yang royak hujung dah. Bukan yang royak humi. Yang royak hujung, hak humi yang tak royak. Hak humi tu kita nak mengaji, kita tahu. Yang royak semaya, aqimus solah. Berdiri oleh kamu kan semaya. Ha, sudah kita semaya, so berdiri semaya lah. Malah diri dah. Allahu Akbar. Tak ada rokok, tak ada sujud pun tak ada. Muka suruh berdiri. Lepas tu aqimus solah tu apa tuan-tuan? Aqimus solah ialah kita semaya berdiri lah no. Diri zahir dan batin masuk semaya. Mu nak tahu cara semaya tu, mu kena pergi tahu di ulama-ulama dia akan royak ke semaya. Cara semaya dia akan royak so. Maka ushawi boleh buat aqimu semaya zahir dan batin. Kerana dalam Quran tu Tuhan royak aqimus solah saja. Siapa dia mutaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yuqimu saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimuna shalata wa yutuz zakah. Tengok. Yuqimu, aqimu, yuqimu. Mari pada aqama saja. Apa ini? Tapi hak Nabi dah. Hak Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana mu tengok aku semayal. Orang sahabat masa kita lagu mana mu tahu aku semayal, semayalah. Kenapa Nabi royak begitu? Karenanya Jibril turun hajar Nabi kita 2 hari bab semayal. Bo kata terima pada Isra Mikraj pada malam tu dia kelik mari belum pada subuh sikit. Kelik mari rumah dia belum subuh tu dia pagi-pagi lagi di Mekah. Duk menengung di Mekah. Maka di fardu pada waktu malam, di khijau pada waktu zuhur. Allah. Lepas dia wayak cerah kok orang bersudah hayat kita gini dalam hal Isra Mikraj tu. Maka Jibril turun hajar 2 hari. Hajar semaya Muhammad bagi ni nah hadiri rokok, iktidal, sujud. 2 hari hajar. Sudah 2 hari Nabi dah buat je ni, lalu tu Nabi kata sahabat, "Hei sahabatku, sallu kama raaitumuni usalli." Maka di situlah tuan-tuan ulama buat bani sallu hak Nabi lah semaya zahir sahaja. Ada apa batin Nabi tak boleh tahu. Hati kita semaya tak semaya hak tu Nabi tak tahu. Kata hati mengamai tak semaya, aku tak boleh retah kamu. Hanya aku retah kamu hak zahir saja. Nahnu natawalla zawahira wallah subhanahu taala yatawalla saraira. Kami ni boleh retah hak zahir-zahir saja, adapun hati kamu ni Allah Taala yang meretah. Hak Nabi royak semaya zahir saja. Zahir semaya lah kita jaga syarak, kita jaga karukung semaya semua jaga tu. Jaga sunnah hai'ah, jaga sunnah ab'an, semua tu baru jadi seko. Kalau lah kita buat semaya, buat rukun, buat syarat, dia panggil ada anggota saja. Tinggal sunnah hai'ah, mana tak ada bulu. Tinggal sunnah ab'an, maknanya tak ada anggota. Ada tubuh, kepala saja, tapi kaki tangan tak ada. Itu seolah-olah orang semaya tinggal sunnah ab'an. Buat sunnah ab'an, buat rukun semaya, tapi tak buat sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah, sunnah hak biasa. Apa kena tinggal, dia tak ada kena sujud sahwi. Dia buat mudah-mudah. Sambil Allah, Alhamdulillah. Allah, tak ada akad angin tak ada. Kerana akad angin tu sunnah, tak buat pun tak apa, sah mayat. Maka tu, tuan-tuan, diri kita buat mudah-mudah tinggal sunnah hai'ah. Bermaknanya kalau orang-orang tu ada dengan tubuh, ada kaki tangan, akan tetapi bulu tak ada dalam diri dia. Allah. Comel tak semaya bulu tak ada. Orang kita kalau bulu tak ada comel tak? Bulu kening tak ada, bulu janggut pun tak ada, bulu mata pun tak ada, bulu rambut pun tak ada. Tak ada habis bulu. Pau nak buka-buka tetah tu. Eh tak janggut. Semaya lagu ni lah kita hadiah pada Allah. Allah Taala rembah lek.
ku tak ada nok semayal lagu ni. Semayal lagu ni ku tak ada nok. Tudah Nabi kata, semayal mana mu tahu ku semayal. Nabi buat hak rukun. Nabi buat hak sunnah ab'ad. Nabi buat hak sunnah hai'ah. Tak ada tinggal sahabat. Tak ada tinggal. Mari kita, tok guru tu lah, anak murid ramah, tak suka sahabat buat. Tak suka sahabat. Hak ni sami Allah hamidah, akik tangi. Hak sore tu tak akik. Sami Allah hamidah. Allah hamidah. Tak ada akik dah. Ya apa itu? Sunatkan dia. Jadi tua-tua kita tinggal sunat tu, semaya kita tak sepenuh dah. Kepada supa burung nak baru tetah. Zohir kita tak jomel dah. Tapi ya Allah Ta'ala nak buku semaya kita ni akimu solah. Semaya zohir dan batin. Mentabak semaya al-muqimin. Mula-mula muhafizin. Yang kedua muqimin. Yang ketiga khasyi'in. Yang keempat da'imin. Yang kelima munibin. Yang keenam muhibbin. Yang ketujuh mahbubin. Itu mentabak semaya. Hak Allah Ta'ala nak tu. Mentabak mana yang nak ni? Hafizi boleh buat semaya jaga rukun-rukun. Jaga syarat, jaga rukun semaya. Itu mutabak hafizi sebagaimana Allah Taala firman, hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu mutabak hak mula-mula. Apabila kita semaya hak zahir itu dah sudah dah, naik mutabak yang kedua. Ialah al-muqimin semaya hak yang zahir bahaya hati kita pun semaya juga. Tabak yang kedua. Zohir semaya, hati pun semaya. Apabila zohir semaya, hati semaya, baru naiklah mutabak yang ketiga, al-khashi'in, orang semaya khosyuk. Maka hak ning hak Allah Ta'ala kata, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baru Allah Ta'ala kata betul, wah. Orang yang ada semaya mereka itu khosyuk dalam semaya mereka. Tetaplah semaya mereka. Maka khasyi'in ini tuan-tuan yang tiga. Lepas dah kita semaya khasyuk, baru Allah Ta'ala wisyahdah kita ad-daimin, dinamakan kita semaya sokmo, tak bisa tinggal di sisi Allah. Di sisi kita pada semaya yang mula-mula tadi pun kita mengaku kata kita semaya tak bisa tinggal. Tapi di sisi Allah kamu ni dikata orang semaya tak setinggal ketika semaya kamu dah al-khashi'in, kamu kosong baru semaya tak setinggal. Kalau semaya tak kosong lagi, orang panggil rupa semaya, hati tak semaya. Dipanggil pun ahli tarekat, ahli hakikat yang kata kita ni mayat jalan. Yang ketiga, yang empat. Yang kelima munibina ilaih, semaya kerana Allah. Yang kelima kita semaya kerana Allah. Apabila kita dah semaya kerana Allah, naik tabak yang keenam ialah muhibbin. Kita buat amal semaya kerana kasih pada Allah. Bukan kita amal ibadat semaya kerana kita turut perintah Allah, hanya kita kasih pada Allah. Lalu tu dipanggil ke Nabi kita Habibullah. Habib. Allah Taala we gelar dia pada malaikat Isra Mikraj. Dia kata Nabi kita Habibullah, kekasih Allah. Karena Nabi kita semaya karena kasih pada Allah. Bukan kerana perintah tak ada. Maka apabila buat kasih pada Allah, sedaklah jalan ni semaya dia. Sedaklah no, wallahualam. Nabi kita berdiri, nejuh baru baru rokok. Nejuh baru rokok. Uthman Ibn Affan semaya 30 juz semalam ni. Jemaah dua rakaat tak banyak ni. Tapi 30 juz. Ah, kita lah anak tahu ni. Apa kali jenera tahu lah semaya. Semaya dua rakaat lepas isya 30 juzuk semalam ni. Sayyidina Uthman. Nabi kita duk semaya tahajud, Huzaifah mari. Duk semaya tahajud di masjid. Huzaifah mari tengok Nabi duk semaya, ayo kena ikut Rasulullah ya. Jadi ikut Rasulullah belakang. Rasulullah semaya baca surah Baqarah mula-mula. Sudah Baqarah Ali Imran. Huzaifah sengkok air dia kata Nabi nak rokok. Waktu orang tangis lah kita lah ni ni. Haa siap. Waktu orang lah. Tak ingin rokok ni. Tak hubungi lagi Ali Imran. Masya Allah. Hubung Ali Imran.
Habis Ali Imran juzuk 4. Dia kata Nabi nak rokok juga Huzaifah pun. Dia kata Nabi nak rokok. Waktu orang tangis pula lah lagi kita lah. Dia tak tahu Allah Alam. Nih, kita tu tangis pula. Nabi hubung lagi suratun Nisa. Maka kata Huzaifah, aku mufarakah pada Rasulullah. Aku tak agak nak ikut dia. Sekarang tak ada sudah lagi tu. Lepas tu, boleh baca surah Tunisa hingga sampai surah Al-Ma'idah. Barulah dia rokok. Bermakna nejub. Satu rokaat. Karena ya semaya muhibbin, kasih pada Allah. Apa yang dia kasih pada Allah? Mahbubin, Allah Ta'ala kasih dari dia. Ini tuan-tuan, rohani kita, jismani kita, dia pakak manis. Lalu tu kena sanggup cek tuan-tuan. Orang bagi nama tak bagi nama, ha, bagi sanggup cek. 3 hari, boleh. Nih, kalau duduk ponok, kita duduk ponok. Kita say, eh, aku tak boleh pergi kau ni. Pergi ponok tu. Di mana tempat pun tak ada apa. Nak agamu. Jadi tinggal rohani kita. Rohani kita apabila kita tinggal. Ikut duduk di mana tempat, binasa kita. Duduk besar jismani saja, tubuh badan saja. Tapi rohani kita duduk berkarak. Tak selamat tuan-tuan. Oleh itu, kita kena jaga rohani kita ni. Sebagaimana kita jaga jismani kita? InsyaAllah. Jaga rohani. Allah hakni dan bawa kita ni. Kalau kita pergi tubuh saja rohani, tubuh tak apa tu. Eh, kita sebut kata mati, winjang tu baik lah. Matipu ni ni, mau kita ni. Masa Nabi semua tanya dah, mesti pergi Mekah tanya dah weh. Tanya buku roh tu ni. Orang ni katalah ni, tu lah kata ni. Nah, tapi Allah Ta'ala jawab sikit masalah roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Orang tanya, buat musyrik Mekah tanya Nabi. Gapo dia roh? Roh dengan dia. Bah kita tafsir cerita bayi ni pembinjan dia, winjan. Bah kita nak tengok cerita tu, cerita ni winjan ok cagrang pen bab ni. Tu ada tidur syah, cia bangun naik. Bah mai dok di palo tengok. Eh, mati lah aku ni deh. Kita kena tipu Yahudi Nasara banyak orang kita ni. Nih. Ada kalau malaikat dah nampak tewada. Pak tewada tengok eh tewada dah atas langit tu deh. Budak-budak dah tengok eh tewada dah langit. Pasal apa tipu dengan benar? Benar ni. Kita tipu dengan winjan. Oh, winjan kita tu baik lagu ning weh nak mati. Cia bangun tu baik. Padahal dia mau tanya buku roh ni, Allah Ta'ala katuk banci buku roh. Kul kata olehmu ya Muhammad, ar-roh, bermula roh ni, min amri rabbi, daripada pekerjaan Tuhanku. Lalu tu punya tafsir roh, kata ulama kupul dah. Saudara ayat dah kata roh ni, tubik dah tubuh kita bangun cakoh, dia tak nak tafsir. Hanya percaya bahasa ada bagi kita ni roh. Maka ada juga ulama bahas, roh dan tubuh kita ni super basah di batang kayu. Tanya dok mana tak tahu. Dok kaki, dok perut, dok kepala, tak ada boleh tahu. Tapi tanya roh, ada ulama kata begitu. Basah seperti batang kayu. Apabila tak ada basah kering. Begitu kita tak ada roh mati. Maka roh ni rohani, sakok pak dengan iman kita ni kena usaha biawi kukuh. Kita gerik sana biar ada. We gemok teroh kita ni. Gemuk roh. Nih, orang kasyaf nampak tu eh. Orang kasyaf. Apa paham ada orang yak semua orang kasyaf mari Muhammad tu. Dia kata, eh, dia kubur ni kata. Mujo ada 4 orang ni kata. Boleh ahli kubur ni di... Tak ada seksa kata. Ada 4 orang yang alim ulama. Padahal dia bukan tempat tu. Bukan orang situ, tapi dia tahu kata di kubur ni ada 4 orang ni. Boleh Allah Ta'ala akak seksa kubur. Para cik Pio, kita tanya tak main tua. Eh, Pio ada kubur ni 4 orang. Kata orang yang alim ulama, Pio. 4 orang. Haa, ada je. Dia bila? 1, 2, 3, 4. Oh, itu weh. Ini betul yang rakyat tu. Padahal orang tu bukan orang situ. Ni kasyaf ilmu Allah, satu ilmu yang nak tinggal pada kita.
Karena kasyaf ni ya boleh dengan zikir. Sampai Allah Taala royak dalam Quran so kita zikir banyak tu. Wazkurullaha katsira, tak ada royaknya ana weh. Wazkurullaha katsira, muzikir tu hebat banyak. La'allakum tuflihun, sesungguhnya kamu teruah dan buta. Zikir banyak ya. Tak tahu dah ayatnya mana. Maka dengan zikir banyak itulah Allah Ta'ala buka benda haraib, benda tak nampak tengok, boleh kita tengok. Semacam mana Nabi kita nampak pada malam Isra Mikraj, nampak tak buka dia tengok. Hak ni kena berjalan ni dalam itulah, dalam maidan dia. Tapi hak ni hal lebih ni, siapa nak pergi payah ni, Allah Isra hidup sekali. Oh hebat sungguh. Hebatlah ana. Tengok orang tak berani nak duduk. Dia kita lepas orang mati. Orang pelagu sungguh fia nak duduk orang mati. Mati bukan mati biasa dak, mati kena berdeh. Ba duduk isak menduduk sini. Tak sah lagi kan. Aduh tak tahulah habis gamuk. Duduk bahu bangi-bangi duduk bahu. Tak bahu-bahu lagi bekas saya dia tu. Duduk sini. Sungguh-sungguh tu duduk-duduk ular naik atas riba pula usah ular. Padahal sungguh panggil 40 entah saja. Ia nak hajar apa kita eh? Tak mahu ada ghairallah, lain pada Allah tak sewi ada. Kita ni ghairallah banyak. Sampai duduk ngatik la ilaha illallah tak habis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kata Allah, 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 Allah tak boleh lagi. Kalau duduk la ilaha, la ilaha, syirik banyak lah cerita ni. Banyak lagi. Kalau lapar kita nampak nasi dah. Kalau dahaga kita nampak air. Ikut gapo apa. Tapi wujud buat kita biasa, tak ada hukum berat. Tilik sahabat dan Nabi tu eh, mereka makan tak ada pula diri mereka. Dan diri mereka tak ada fikir mula dah hari ni nak makan apa, tak ada mula dah. Abu Bakar 3 hari makan sekali. Sayyidina Umar 2 hari makan sekali. Sahabat lain-lain sehari sekali. Kita sehari 3 kali. Tambah lagi sampai 5. Banyak lagi kita makan. Tapi sekarang ni tu eh, hati kita tak mau sehari lagi. Kena sehari tu insya-Allah nah. Insya-Allah. Eh, ambo tak ada je. Kalau tak diri dia kecek pacik kau ngoni. Dah. Amin. Ayo. Ayo
Amin. Amin. Apa kita apa ni? Ada MPS ini, besi. Besi aplikasi. Apa ke? 5. 12. Amin. Amin. Ah, sikit dah. Ah, tapi saya tanya lah dah. Sikitlah. Takut ramah COVID. Ah, boleh apa ni kita nak tidur di pagi tadi Pak Sorak dah. Pak Sorak atau situ sini. Saya sini pun kita tengok tempat dah. Ah, tapi waktu saya tadi kerja dengan ada mata besar. Dan lagi tu di sini mata besar lemah. Dan pada 4, 2, 3, 4, 5 mesa. Dan dah apa lah cukup sudah. Dan kita mulai tak 5 boleh apa 4, 2 kan. Ah, tak boleh tutup seminggu tu kita boleh 5 boleh ramadhan. Dan ramadhan berkira 4, 3, 4, 4 juga itu lah. Mula nak ada 4, 7, 10 dengan bahasa dah. Ha, insya-Allah kita dah apa ni dah bagi tahu kita nama we jamuan kan ni dah. Ha, apa-apa orang tu kita kurang dah. Dah kali ni mau kita keluar ini 30 tak pun dengan hari sani pula kita kurang 30 naik pula. Dah. Sikit mata usah boleh duduk sampai 100. Dah. Ha, daripada 100. Kalau lah ni najuk ke buat ke akan tu mewah ke akan. Dah. Jadi luas. Bagus eh. Tapi yang buka edar tak ada. Pihak-pihak tu ada sungai, dah mengalir air banyak, dah. Tempat dua, tiga, empat, lima, dah mesa, tengah, kongsi, dah. Ambil apa, dah. Mana bila modal tu, dah. Mana bila jam modal tu kita boleh sama di sejak mata usaha belakang, insya Allah. Insya Allah. Tempat pada ni, dah. Negeri dan investasi semua tu, dah. Ibu kita boleh makan si belakang, dah. Buat lagi diri, dah. Pas maya sagi dan maya sunat dan kita maya jam dan kita sama bersama kita cuma kita pun baik semua insyaallah. Waktu hak ada kecek sana ada salah silap kalau maah ni rasa lidah tak ada tulen yang pi mana hak boleh ambil tiba kita boleh ambil dan sampai orang lain lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya azim as-sultan ya karim al-ihsan ya daiman ni'am ya katsir al-dunya ya wasi' al-'ata ya khafi' al-jamil as-sam ya halim al-ya'am ya صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والفضل وأنت ربنا حق وأنا نبينا رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل تسير يا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يا مامنا كل مخيم يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثيرة أنت عليم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم حكم من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم حكم سيدنا محمد المسلم بعينك التي لا تنام واكرمنا بنبيك الذي لا يغار وارحمنا بكل علينا فلا نهلك وذكرنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمل صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عن الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشركنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم.